Bahas latihan soal ujian sekolah matematika peminatan. Persamaan trigonometri. Sinus X min 110 derajat sama dengan cos X min 40 derajat. Tentukanlah nilai tangen X. Tentukanlah nilai tangen X. Langkah pertama, kita harus menyamakan persamaannya. Jadi, persamaannya harus sama-sama sinus. Maka bisa kita ganti salah satu, yaitu cos-nya. Maka cos bisa kita ganti dengan sinus dengan menggunakan sudut yang berelasi. Cos X min 40 itu sama dengan sin 90 dikurangi X min 40. Jadi cos X min 40 sama dengan sinus 90 dikurangi X min 40. Kemudian min X terus min kali min jadi plus 40. 90 plus 40, 130. Ini min X. Sekarang persamaan trigonometri menjadi sin sama. Sehingga kita tinggal menggunakan nilai sudutnya saja. Karena sudah sama sinus. X min 110 sebelah kiri sama dengan 130 min X sebelah kanan. Kemudian min X yang sebelah kanan ini kita pindahkan ke kiri jadi plus. Sehingga jadi X plus X 2X. Kemudian yang min 110 kita pindahkan ke kanan. Jadi plus 130 plus 120. Sehingga menjadi 240. 2X sama dengan 240 jadi X sama dengan 120. Kita diminta mencari tangen 120. Ini merupakan sudut istimewa yang berada di kuadran kedua sehingga nilainya adalah negatif untuk tangen. Jadi tangen 120 sama dengan min setengah akar 3. Nah, untuk memantapkan kalian bisa mengerjakan latihan. Sinus X min 110 sama dengan cos X min 70. Tentukanlah nilai X. Hasilnya bisa kalian kirimkan di grup untuk nanti bisa dicek kebenarannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.